Pertamanya adalah melihat kepada pelaksanaan penguatkuasaan larangan penjualan RON 95 kepada kenderaan bernombor pendaftaran negara asing. Ya, telah diumum larangan ini terlaksana serta-merta di seluruh negara dan bukan hanya negeri-negeri bersepadan dengan negara asing seperti Singapura dan Thailand saja. Di seluruh negara, RON 95 ini dilarang untuk digunakan dalam kenderaan nombor pendaftaran negara asing.